65 juta tahun yang lalu, dinosaurus punah akibat jatuhnya asteroid. Segala jenis dinosaurus lenyap dalam sekejap, meninggalkan bumi dalam keadaan tandus, kering, dan tidak bernyawa. Namun, pada tahun 2014 lalu, dunia digemparkan dengan penemuan seekor dinosaurus yang masih hidup. Dinosaurus itu berukuran jauh lebih kecil dari kebanyakan dinosaurus lainnya, dan dia adalah... Kala itu, mentari sudah terbenam. Di langit malam yang sunyi, ia berlari, melompat, menunduk, menghindari segala jenis rintangan di hadapannya. Langit malam segera tergantikan oleh sinar mentari, dan ia masih saja berlari tanpa henti. Sampai akhirnya tibalah waktu di mana ia melihat ujung dunia. Rupanya, ujung dunia itu terlihat seperti...